Sebelumnya, di Cinta Bunga. Oke, kalau kamu bener-bener nggak tahu, aku akan kasih tahu kamu ya, Bunga. Malam ini kakak kamu udah nekat nyuri di rumah aku. Kenapa aku tahu? Karena aku yang mergokin dia lagi nyuri di rumah aku. Dan itu semua buat kamu, Bunga. Pak, Bunga mohon, Pak. Bapak sadar, Pak. Bapak jangan tinggalin Bunga. Jadi, mobil yang ngikutin kita itu terjebak, Tante? Iya. Dan mereka... Harun, kamu nyatet apa? Hah? Nomor plat mobil. Kamu yakin mereka menggunakan mobil itu? Iya, sumpah aku yakin banget, Harun, yakin banget. Bunga. Reno, kamu masih sakit, sayang. Kamu masih harus banyak istirahat. Jangan pernah tinggalin aku, Bunga. Aku nggak mau pisah sama kamu. Aku seneng banget, Ayah. Aku seneng banget. Dan sekarang nggak ada satu orang pun yang tahu gimana perasaan aku. Ternyata perasaan aku selama ini benar. Aku yakin kalau kamu nggak meninggal. Dan aku nggak percaya sama omongan orang. Kamu jangan tinggalin aku, Ren. Kamu jangan tinggalin aku. Aku nggak akan pernah tinggalin kamu, Bunga. Aku sayang sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku akan bertahan demi kamu dan anak-anak kita. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa nih, Pak? Jangan. Saya cuma mau bertanya sedikit. Tadi yang pakai mobil hitam itu siapa ya? Itu mobil pengunjung, Pak. Makanya tadi dia parkir di luar. Habis mengunjungi siapa? Maaf, Pak. Saya nggak bisa memberitahu. Itu sama aja melanggar peraturan, Pak. Saya nggak berani. Ini mungkin bisa membantu Anda bicara. Kalau ini sedikit bisa merubah peraturan, Pak. Tamu yang di mobil itu, tamu yang di ruangan 1208 di Tower A, Pak. Siapa yang tinggal di sana ya? Maaf, Pak. Saya hanya cuma bisa memberitahu segitu aja, Pak. Nggak lebih. Saya nggak berani, Pak. Mungkin ini bisa membantu Anda bicara. Yang tinggal di sana seorang wanita dan laki-laki yang sakit. Baru kemarin datang pakai ambulan, Pak. Waktu kamu diculik, kamu Wilda. Aku kira aku udah kehilangan kamu, Bunga. Aku kira aku udah gak bisa nemuin kamu lagi, kamu udah gak ada. Tapi pas aku dengar suara kamu di telepon, aku langsung punya semangat lagi untuk nyamperin Wilda. Aku ngelakuin ini semua buat nyelamatin kamu, Bunga. Karena aku gak bisa hidup tanpa kamu. Cukup, Ren. Aku gak pengen kamu ngelanjutin cerita kamu. Kamu buat apa harus ngerelain hidup kamu demi aku? Enggak, Ren. Nggak gitu caranya. Kamu nggak sadar kalau nggak ada kamu, gimana dengan aku, Ren? Aku nggak bisa hidup kalau nggak ada kamu. Dan aku nggak bisa ngebesarin 3 orang anak aku kalau nggak ada ayahnya. Kita pulang sekarang. Kita bangun rumah tangga kita dari awal lagi. Dan kita akan bongkar semua kejahatan mereka, Bunga. Kejahatan orang-orang yang udah misahin kita, ngancurin rumah tangga kita. Tunggu. Apa kalian sudah kehilangan akal sehat kalian? Kamu lihat dong kondisi kamu, Reno. Apa kamu mau Tante pertunjukan kamu ke musuh-musuh kamu? Kita bisa ngebeberin semua kejahatan mereka, Tante. Emangnya kamu pikir semudah itu? Kamu punya bukti apa untuk bajingan Harun dan perempuan yang mengaku-ngaku sebagai tante kamu itu? Kalian punya bukti apa? Kalau tante ini keluar, bisa-bisa mereka semua mengira tante inilah tante palsu, bukan wanita itu. Kamu ingat ya, Reno, Bunga, Harun itu adalah mafia yang semua tindak tanduknya terorganisir dengan baik. Jadi kalian nggak bisa meremehkan dia begitu aja. Apalagi kalau kita tidak punya bukti apa-apa. Sekarang, yang terpenting adalah kamu pulihkan dulu kesehatan kamu. Karena perjalanan kita itu masih panjang. Masih panjang sekali. Lawan kita itu adalah lawan yang sangat besar dan sangat licin. Kita akan menguras tenaga dan pikiran kita untuk mendapatkan keadilan dari mereka. Sabar ya. Saya irawin bel pintu itu. Iya, Pak. Dengar ya, kalian awasi apartemen itu. Perhatikan siapa yang keluar masuk dari sana. Pokoknya malam ini Reno harus bisa kalian tangkap. Ngerti, Bos? Bos. Dan malam ini Reno harus kembali kepada kita. Ngerti kalian? Ngerti, Bos. Bos. Aku nggak peduli harus berapa orang yang kalian bunuh untuk mendapatkan Reno hidup-hidup. Dan tugas kamu, kamu ke tempat Bunga. Bunuh karakternya. Bikin kacau. Entah apapun alasannya. Pokoknya kamu harus bikin kacau suasana di sana. Oke. Oke, Harun. Aku akan lakukan dengan sempurna. Kamu gak usah khawatir. Kamu kenapa, Bunga? Aku harus pulang, Ren. Sebenarnya aku masih pengen banget bisa sama kamu. Bunga, tolong jangan tinggalin aku, Bunga. Aku gak mau pisah sama kamu. Ren, aku janji aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku pengen pulang karena aku kepikiran sama anak-anak, Ren. Aku nggak bisa tinggalin mereka terlalu lama. Sebenarnya aku juga kangen banget sama mereka, Bunga. Cinta, kasih, dan Mari. Aku pengen banget ketemu mereka. Kalau kamu kesini, aku jangan lupa ajak mereka ya. Bunga, Tante. Kamu sudah mau pulang? Iya, Tante. Saya udah mau pulang. Tante, makasih banyak ya. Tante udah ngurusin Reno. Iya, sayang. An, saya pergi sebentar ya, mau nganterin Bunga. Dan selama saya pergi, kamu tolong jangan hiraukan kalau ada orang yang pencet bel pintu. Ya? Pokoknya siapapun kamu tidak boleh bukakan pintu. Dan kamu tidak boleh ninggalin rumah dalam kondisi apapun. Ngerti? Ngerti, Bu. Aku pulang ya, Ren. Halo? Ada kabar apa? Saya baru saja lihat Bunga keluar dari apartemen itu dengan seorang perempuan, Bos. Mereka baru saja pergi naik taksi, Bos. Bagus. Kamu teruskan misi kita. Ya, mumpung mereka lagi pergi, kamu pindahkan Reno. Tapi ingat, jangan sampai terluka. Saya membutuhkan dia hidup-hidup. Oke, Bos. Jangan khawatir. Selain sama kita. Bunga atau siapapun yang membantu kamu, kalau kalian mau mempermainkan saya, kalian harus berpikir baik-baik. Bunga, kamu tahu kan gimana menghubungi Tante? Nanti kalau kamu ingin ketemu Reno kembali, ya Tante akan atur gimana caranya. Iya, Tante. Makasih banyak ya, Tante. Bunga, Tante ngerti perasaan kamu. Tapi kita harus tetap waspada menghadapi situasi, Bunga. Jangan sampai orang-orangnya Harun itu menemukan Reno kembali. Satu-satunya cara adalah kamu harus berpura-pura, Bunga. Simpan rasa kebahagiaan kamu yang kamu rasakan hari ini. Tante tahu mungkin itu sulit, tapi kamu harus melakukannya, Bunga. Ini demi Reno. Kamu ngerti kan? Iya, Tante. Aku ngerti. Aku janji. Aku akan ngelakuin itu semua, karena aku pengen banget ngejaga Reno, Tante. Keberadaan Reno adalah menjadi rahasia kita berdua. Jangan sampai bocor kemana-mana. Bunga, kamu harus tetap menjadi istri yang kehilangan suaminya. Aku janji, aku akan ngelakuin itu semua, karena aku pengen banget ngejaga Reno, Tante. Sampai ketemu lagi ya, Bunga. Iya, Tante. Ingat kata Tante Rosalia, Sus. Gak usah hirauin bel pintu itu. Iya, Pak. Harun, kamu dan orang-orang yang bekerja sama dengan kamu itu sudah cukup merepotkan Bunga dan Reno. Dan saya mau lihat, apa kalian akan tetap melanjutkan segala kejahatan kalian? Kayaknya nih, di dalam ruangan ini nggak ada orang lain selain si sakit itu. Masalahnya, wanita yang tadi pergi sama Bunga. Bagus. Ini kosong. Kita kena tipu nih. Cabut. Ya. Ah! Sayang, tadi Mama habis ketemu sama Papa. Mama janji, nanti kalau udah ada waktu yang tepat, pasti Mama akan ajak kalian untuk ketemu sama Papa, ya? Kak Bunga? Mon? Kakak yang sabar ya, Kak ya? Sampai sekarang pihak rumah sakit dan kepolisian masih belum tahu di mana hilangnya Reno. Mereka masih belum bisa berbuat apa-apa, Kak. Emang dasar pihak rumah sakitnya aja yang begitu, ceroboh. Masa pasien mau diculik sama orang mereka nggak tahu sih? Mereka juga bilang, mereka khawatir dengan keadaan Reno. Karena tanpa peralatan medis, Reno nggak akan bisa bertahan. Karena sekarang kondisinya lagi parah banget, lagi kritis. Kakak yang tabah ya. Aku tahu kok. Aku tahu rasanya jadi kakak. Iya, Mon. Kakak sedih banget, Mon. Tapi kakak yakin kok kalau sampai sekarang ini Reno masih hidup. Dan kakak sama sekali nggak peduli sama semua omongan orang. Kak Bunga. Kakak terus berdoa ya, Kak. Supaya doa kakak dikabulin sama Allah. Kayak kalau Dede minta uang jajan terus-terusan sama Bapak. Lama-lama pasti Dede dikasih uang jajan sama Bapak. Soalnya Bapak kasihan sama Dede. Makasih ya, Dek. Kakak seneng banget karena punya Dede kayak kamu. Siapa yang nelpon? Ya, halo? Harun. Bodoh sekali kalau kamu meremehkan saya. Orang yang kamu kirim untuk menculik Reno sekarang ada di kamar 1208, apartemen Gold Tower. Dan saya juga sudah menelpon polisi dan mereka semua sekarang lagi menuju ke sini. Oh iya, saya juga ingin tahu apa kamu sudah mengajarkan anak buah kamu untuk setia supaya mereka tidak membeberkan siapa bos mereka sebenarnya di hadapan polisi. Harun, kamu dan orang-orang yang bekerja sama dengan kamu itu sudah cukup merepotkan Bunga dan Reno. Dan saya mau lihat, apa kalian akan tetap melanjutkan segala kejahatan kalian? Tadi Mona nelfon, Pak. Bunga udah pulang ke rumah. Dan Bunga baik-baik aja kok. Cuman dia masih pikir kalau Reno itu masih hidup, Pak. Kalau Bunga yakin, Bapak juga yakin, Jeff. Bapak percaya Allah pasti sayang sama orang seperti Bunga, Jeff. Allah pasti nolong orang-orang seperti dia. Jeffrey juga yakin, Pak. Cuman kata dokter, Reno itu nggak akan bertahan kalau dia dirawat di luar rumah sakit. Katanya kondisi Reno itu kritis. Dia perlu perawatan medis. Kayaknya Jeffrey udah bener-bener gak mau angkat telepon aku lagi deh. Lo lihat cincin ini, Bu. Lo lihat gelang ini. Lo lihat kalung ini. Dia baru aja beli ini, Bunga. Baru beli sama dia. Lo tebak harganya berapa, Bunga? 400 juta, Bunga. Lo tau gak berapa uang yang udah dihabisin sama dia untuk belanja? Hah? Lebih untuk nyelamatin nyawanya Reno, nggak? Lebih. Kenapa kamu? Kamu lagi nangisin pencuri itu? Jeffrey bener, Mi. Lena tuh nggak tahu diri. Lena tahu suami Lena lagi kesusahan, tapi Lena malah seneng-seneng. Lena malah belanja perhiasannya harga ratusan juta. Kita tuh punya uang banyak, Mi. Kenapa sih kita nggak bantu mereka? Kamu tuh bener-bener nggak ngerti ya? Dengar sayang, kalau kita kaya, bukan berarti kita harus membagikan semua yang kita punya sama orang lain. Dan juga bukan berarti karena kita kaya, seorang suami bisa mencuri harta keluarga istrinya. Udah deh, kamu tuh jangan bodoh. Jangan nangisin dia. Kamu dengar ya? Kita sudah 2 kali berbuat hal yang bodoh. Perempuan itu entah siapa, ternyata lebih pintar dari dugaan kita. Maksud kamu apa sih? Orang-orang yang kita suruh menculik Reno, itu dijebak. Mereka ditangkap polisi. Polisi? Kok bisa? Hah? Udah nggak usah banyak tanya. Sekarang kamu tekan Bunga, ya, supaya dia terpojok. Dia itu tahu di mana Reno berada. Kita harus mendapatkan Reno secepatnya. Sementara itu, aku akan menghambat orang-orang bodoh ini supaya mereka tidak ngomong nama kita di polisi. Ngerti kamu? Oke. Oke, Harun. Oke. Brengsek. Bunga, lihat Bunga. Lihat apa yang akan aku lakukan sama kamu. Gila, mana wangi lagi, Ras. Benar-benar nggak kelihatan seperti istri yang sedang kehilangan suaminya, tapi lebih kelihatan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kak Bunga, kakak yang masak ini semuanya? Iya, Mon. Kok banyak banget? Iya, Mon. Soalnya kakak membawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kan ada Bang Jeffrey, ada suami kamu juga kan? Lagian juga kakak, kamu sama Dede, kita kan nanti makan rame-rame. Tapi kok tumben ya kakak masaknya kayak gini? Kan kita nggak ada yang makan kayak begini, Kak. Bang Jeffrey juga nggak makan. Kita jadi kayak ngerayain pesta deh. Emang iya, Simon. Di sini jarang banget yang masak makanan kayak gini. Soalnya ini kan makanan kesukaan Reno. Kamu lihat deh, Mon. Ada spaghetti sama gurame asam manis. Kak Bunga, sampai segitu ya Devin ketemu sama Reno. Kakak lagi kangen deh sama Reno. Dibawa kemana putri-putri cantik itu, Kak? Ketemu Papa. Ketemu siapa? Ketemu Bapak, Mon. Kakak mau bawa ke rumah sakit cinta sama kasih. Siapa tahu Bapak bisa cepat sembuh, kan? Oh, kirain. Ya, kalau kayak gitu aku juga setuju, Kak. Siapa tahu dengan ngeliat cinta sama kasih, Bapak bisa cepat sembuh. Kakak mau ikut? Kakak kan pasti kerepotan ngedorong kereta cinta sama kasih. Nggak usah, Mon. Kakak bisa sendiri kok. Kakak pergi ya, Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasti, jauh-jauh kamu kesini buat ngasih simpati ke ipar kamu ini. Tapi kayak kamu salah, Rasti. Kamu salah. Dia nggak butuh sama sekali simpati dari kamu, Ras. Lihat aja tuh, penampilannya rapi banget dan gila, mana wangi lagi, Ras. Benar-benar nggak kelihatan seperti istri yang sedang kehilangan suaminya, tapi lebih kelihatan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Oh my God, Rasti. Jangan-jangan memang dia sudah punya cadangan buat gantiin Reno. Ya, mumpung suaminya belum ditemukan. Ya Allah, berikan aku kesabaran untuk ngadepin wanita ini, ya Allah. Tunggu, Bunga. Kakakku hilang dan belum ada yang bisa nemuin dia. Bahkan dokter juga memprediksikan kalau sekarang dia udah meninggal. Tapi kamu malah tenang-tenang aja, malah keluyuran. Ada nggak sih rasa kehilangan kamu buat Kak Reno? Gara-gara kamu kakak aku jadi kayak gini. Kamu tuh nggak bisa ngurus suami dengan baik. Halo, Tante. Maaf, Tante. Sekarang aku lagi sama anak-anakku, Tante. Dan aku pengen banget bisa bawa anak-anakku ketemu dengan Reno. Boleh kan, Tante? Sebaiknya jangan sekarang, Bunga. Karena kondisinya benar-benar tidak aman di luar. Saya nggak bisa jelasin kenapa, tapi benar-benar tidak aman sekarang ini. Apalagi kamu baru aja datang dari sini, kan? Maaf, Tante. Kalau sekarang aku jadi konyol kayak gini. Tidak apa-apa, sayang. Kamu jangan ngomong seperti itu dong. Bukan maksud Tante seperti... Tapi Tante, sekarang saya bawa makanan kesukaan Reno. Apa Tante bisa kesini nemuin saya untuk ngambil makanan itu? Dan tolong kasih makanan ini semua untuk Reno, Tante. Karena sudah masak makanan kesukaan dia. Bunga sepertinya lagi sedih. Dia putus asa. Kasihan. Iya, sayang. Boleh. Kamu ada di mana sekarang? Aku sekarang di taman dekat rumah, Tante. Ngapain sih dia? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kayaknya dia nggak akan pergi kemana-mana sekarang. Rasti, lihat Ras, actingnya bisa banget. Air mata buaya, ya kan? Eros. Bah, apa? Aduh, nangis terus ya? Hei, Tante. Tante. Ini Tante, aku nitip makanan untuk Reno. Maaf Tante kalau aku udah ngerepotin. Bunga, ayo masuk. Kita akan ajak anak-anak kamu sekalian untuk bertemu dengan papanya. Sebaiknya sekarang kamu pulang. Ada paket kejutan yang udah menunggu kamu di rumah. Halo. Senyummu juga sedihmu ada. Ya, nggak apa-apa. Sayang, kamu lihat ya anak-anak kita cantik-cantik. Bunga, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku bangga kamu ngelakuin ini semua buat aku. Bunga. Kenapa, Ren? Kamu kenapa? Kamu ada masalah? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Coba lihat muka aku. Aku kenal ekspresi kamu yang kayak gini. Kok pasti ada masalah, kan? Kamu habis nangis. Siapa yang nyakitin kamu, sayang? Enggak, Reno. Aku nggak apa-apa. Bunga, tolong kamu jangan ngumpetin segala sesuatu dari aku, Bunga. Aku nggak mau. Enggak, Ren. Aku baik-baik aja. Enggak. Aku tahu kamu pasti ada apa-apa kan? Aku lebih baik mati daripada tahu kamu disakitin orang tapi aku nggak tahu. Ayo dong, cerita sama aku. Reno, kamu ngomong apaan sih? Bunga, cerita sama aku, kamu kenapa? Oh my God, Rasti. Jangan-jangan memang dia sudah punya cadangan buat gantiin Reno. Ya, mumpung suaminya belum ditemukan. Kakakku hilang dan belum ada yang bisa nemuin dia. Bahkan dokter juga memprediksikan kalau sekarang dia udah meninggal. Tapi kamu malah tenang-tenang aja, malah keluyuran. Ada nggak sih rasa kehilangan kamu buat Kak Reno? Gara-gara kamu kakakku jadi kayak gini. Kamu tuh nggak bisa ngurus suami dengan baik. Wah, mengajar Rasti. Berani-beraninya dia ngelakuin itu. Ayo, Bu, kita ke sana sekarang. Kita kemana, Ren? Kemana? Kita samperin mereka dan kita kasih tahu kalau suami kamu masih hidup dan kamu nggak salah apa-apa. Kamu dandan buat aku, Bunga. Ayo ikut aku. Reno. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Reno, kamu bangun, Ren. Tante! Reno, kamu bangun, Ren. Tolong suami saya, suster. Reno! Bunga, kenapa bisa begini, Bunga? Tensi darahnya naik, Bu. Ini dia yang saya takutkan, Bunga. Reno itu masih terlalu lemah untuk menerima sedikit saja kejutan untuk dia. Tante, maafin aku, Tante. Aku nggak tahu kalau keadaan Reno jadi akan kayak gini. Aku janji, Tante. Aku nggak akan nyeritain tentang apapun ke Reno. Aku bakal nyimpen semua masalahku sendiri. Aku juga janji, Tante. Aku juga akan jaga rahasia tentang keberadaan Reno di sini. Kenapa semuanya harus ada di bawah kendali aku? Padahal aku itu berharap kamu mengikuti dia setelah kalian menghina dia. Sekarang dia pasti sudah kembali pada suaminya. Aku udah lakuin itu, udah. Tapi permasalahannya ya aku nggak ngeliat dia akan ngelakuin itu. Sekarang aku tahu cara untuk membuat Reno keluar dari persembunyiannya. Dan ini mampu membuat Bunga melakukannya. Oh ya? Apa? Halo? Kalian salah kalau kalian mau ngelibatin polisi dalam hal ini. Nih, halo, ini siapa nih? Kami mau uangnya sekarang. Brengsek lo! Di mana lo sembunyiin Reno? Lo tahu di mana Reno? Terlambat lo menanyakan hal itu. Kesalahan lo udah terjadi. Dan aku nggak bisa membantu kamu apapun. Dengerin gue ya. Lo jangan main-main sama gue. Cepet bilang sama gue di mana Reno. Yang jelas gue akan mengurus adik ipar kamu sampai kalau kami melihat polisi itu datang. Sebaiknya sekarang kamu pulang. Ada paket kejutan yang udah menunggu kamu di rumah. Halo? Mon, tadi ada yang kesini nyariin gue nggak? Gak ada deh kayaknya, Bang. Tadi sih emang ada yang kesini, tapi begitu aku buka pintunya, nggak ada orang. Yang ada cuma ini doang. Ini kan bayinya Reno, Mon. Mereka udah bunuh Reno, Mon. meninggal, Bang. Mereka udah ngebunuh Reno, Bang. Mereka udah ngebunuh Reno, Bang. Reno udah meninggal, Bang. Mon, Bunga mana, Mon? Mon, Bunga mana, Mon? Kamu lagi ngajak kasih sama Cinta. Jalan-jalan di taman, Bang. Abang. Reno. Bang, anak mama. Iya, habis jalan-jalan capek iya. Sekarang kita pulang ya, sayang. Kita di rumah berdoa buat Papa. Supaya Papa cepat sembuh. Nanti kalau Papa cepat sembuh, kita bakal ngumpul lagi. Ya? Ya Allah, kenapa aku ngerasa banyak banget orang-orang yang ngeliatin aku? Enggak, mungkin ini cuma perasaan aku aja karena aku terlalu kepikiran Tante Rosa dan Rasti. Yang paling penting sekarang, Reno itu baik-baik aja. Ada Tante Rosalia yang selalu jagain dia. Ya Allah, terima kasih banyak. Saya nggak mungkin masukin kematian suami saya sendiri. Dia itu Reno. Reno itu ada anak saya. Ada apa ini? Bunga, you yang sabar ya. Sabar. Mona, kamu kenapa nangis, sayang? Aku nggak mau kenyataan ini. Kamu nggak mau. Tapi ini kenyataan, ini benar-benar kejadian. Apa maksud kamu? Reno meninggal. Reno dibunuh sama penculik itu, Kak. Reno udah meninggal. Mereka ngebunuh suami Kakak. Mona, Reno itu masih hidup. Dan sampai sekarang Reno masih dilindungin sama Allah. Dan dia nggak kenapa-napa, Mon. Tolong Kak sadar. Kita punya buktinya, Kak. Ada bajunya Reno yang dipakai Reno. Dan itu berdarah. Ada darahnya, Kak. Reno tuh udah meninggal, Kak. Tolong sadar. Mona, kamu percaya sama Kakak. Reno itu masih hidup, Mon. Dan dia selamat. Dasar perempuan licik. You bener-bener licik ya, Bunga? Hei, you pasti tahu. You pasti tahu sekarang di mana Reno berada, ya kan? Ngaku Bunga. Hei, kalau you bisa yakin Reno masih hidup, berarti selama ini you yang sembunyiin Reno, ya kan? Tante, sianya saya tahu di mana Reno sekarang. Sampai mati pun saya nggak akan pernah bilang sama Tante. Rasti, kamu denger kan? Kamu denger sendiri kan ucapan Bunga? Dia kelihatan banget kalau dia tahu di mana Reno. Rasti, dia tahu. Buktinya kalau dia nggak tahu, pastinya dia sekarang nangis dan histeris atau paling nggak dia pingsan. Rasti, dia pingsan begitu melihat baju Reno yang penuh dengan darah. Rasti, Rasti. Kamu perhatiin, Rasti, kamu perhatiin. Bunga nggak sedih sama sekali, Rasti. Dia malah sok menenangin Mona. Jadi selama ini Bunga tahu Reno di mana? mungkin aja karena selamat, tapi gue gak sengaja nyembunyiin semua ini. Kak Bunga, kenapa kakak yakin banget kalau Reno tuh belum meninggal? Mona, kakak yakin, Mon. Kamu percaya dong sama kakak. Sampai sekarang Reno itu masih hidup. Karena Allah selalu ngelindungin dia. Bang, abang percaya juga kan sama Bunga? Reno selamat, Bang. Ikhtifar, Bunga. Lo nggak bisa pura-pura tegar dan anggap semua ini cuma main-main. Di luar sana ada baju Reno yang udah berlumuran darah. Nah, lo harus bisa terima kenyataan kalau suami lo tuh udah meninggal. Ada tamu, biar gue aja yang buka pintu ya. Itu dia, Pak. Tangkap aja perempuan itu, Pak. Tangkap. Tunggu dulu. Ini ada apaan nih, Pak? Kami terpaksa menangkap saudari. Karena terbukti memalsukan kematian suaminya. Gak bisa! Bapak gak bisa lakukan ke saya sembarangan! Gak! Jelaskan semuanya di kantor polisi. Mari, Bu. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak nggak bisa seenaknya nangkep saya kayak gini. Saya nggak mungkin, Pak. Saya nggak mungkin nyembunyiin suami saya sendiri. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah. Mari, Ibu, sekarang ikut kami. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ini pasti salah paham. Tunggu dulu, Pak. Ayo, jalan. Pak. Lepasin saya, Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin ini semua. Ini fitnah, Pak. Saya nggak mungkin masukin kematian suami saya sendiri. Dia itu Reno. Reno itu ada anak saya. Ibu tenang saja. Jelaskan saja nanti semuanya di kantor. Bang Jeffrey. Besok di Cinta Bunga. Aku mau ditangkap polisi, Bu. Aku mau dimasukin penjara. Padahal Kak Bunga nggak salah. Kak Bunga! Kalian pikir kepolisian ini tempat untuk main-main? Darah dalam barang bukti itu bukan darah manusia, tapi darah ayam. Reno?